Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Raja yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan waktu dan kesehatan bagi kita semua dan senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga kita bisa menunaikan puasa Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Raja yang dirahmati Allah, dikisahkan ketika dalam suatu majelis ilmu, Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal dengan benar, niscaya Allah akan memberikannya rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Demikian pendapat Imam Malik. Imam Malik menyandarkan pendapatnya itu berdasarkan sebuah hadis Rasulullah, "Andai kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang." Ternyata Imam Syafi'i memiliki pandangan lain. Beliau mengemukakan pendapat kepada sang guru, "Ya Syekh, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rezeki?" kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan pendapat bahwa untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras. Rezeki tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Guru dan murid yang merupakan pendiri mazhab itu bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Hingga suatu ketika, saat Imam Syafi'i berjalan-jalan, beliau melihat serombongan orang sedang memanen buah anggur. Beliau pun ikut membantu mereka. Setelah pekerjaan selesai, Imam Syafi'i mendapatkan imbalan beberapa ikat anggur sebagai balas jasa. Imam Syafi'i senang bukan main. Beliau senang bukan karena mendapatkan anggur, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Imam Malik bahwa pendapatnya soal rezeki itu benar. Dengan bergegas, Imam Syafi'i menjumpai Imam Malik yang sedang duduk santai. Sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya, Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya seraya berkata, "Seandainya saya tidak keluar pondok melakukan sesuatu, membantu memanen, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai di tangan saya." Mendengar itu, Imam Malik tersenyum seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berucap pelan, "Sehari ini aku memang tidak keluar pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru. Dan sedikit berpikir, alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya." Imam Syafi'i langsung tertawa mendengar penjelasan Imam Malik tersebut. Sang guru dan murid itu kemudian tertawa bersama. Begitulah dua imam mazhab melakukan dua hukum berbeda dari hadis yang sama. Sejatinya rezeki itu adalah sesuatu yang harus diusahakan, namun tidak perlu dikhawatirkan, karena Allah sudah menetapkan rezeki masing-masing kita dan tidak akan pernah tertukar. Seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 62, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyakfuru bima atainahum waliyatamattu'u fasawfa ya'lamun." Yang artinya, biarkanlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami anugerahkan kepada mereka, dan biarkanlah mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran.
kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Mungkin rezeki kita bukan berbentuk uang, keluarga yang harmonis, anak yang soleh, atau bahkan rezeki kesempatan seperti kita ini yang masih diberi kesempatan untuk beribadah sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terakhir, saya pernah membaca sebuah kutipan di dalam sebuah buku. Sesungguhnya orang yang miskin bukanlah dia yang memiliki harta yang terlalu sedikit, tetapi dia yang masih menginginkan lebih. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.